Oke. Bentar lagi kita akan mulai jam 10 lewat 10. Untuk saat acara berjalan, jika memungkinkan videonya bisa dibuka. Baik, kita mulai saja ya acaranya, karena apa namanya sudah lumayan banyak ayah dan bunda yang sudah hadir dan para guru dan tim KLIS serta sekolah KRTC juga sudah hadir. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan Waalaikumsalam bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Selamat pagi kepada guru-guru KLIS dan KLTC. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang dapat hadir di hari ini. Semoga ayah dan bunda tetap diberi kesehatan dan semoga informasi yang akan kami berikan hari ini cukup untuk ayah bunda mengetahui mengenai sekolah KLIS dan KLCC. Berikut akan saya bagikan tata tertib acara hari ini serta rundown kegiatannya. Mengetahui mengenai sekolah KLIS dan KLCC. Berikut akan saya bagikan. Oke. Untuk
Tata tertibnya, selama acara berlangsung, kami harap semua peserta dalam keadaan riuh supaya acara berjalan dengan lancar. Selama acara berlangsung, jika ayah dan bunda ada pertanyaan, dapat menulis di kolom chat. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab, kita bisa langsung membaca dari situ. Lalu karena ini waktunya terbatas, jika kita memiliki banyak pertanyaan dan waktu sudah tidak cukup, maka pertanyaan akan dijawab oleh masing-masing admin marketing sekolah untuk KLIS dan KLCC. Lalu untuk rundown acaranya adalah sebagai berikut. Setelah ini kami akan ada doa bersama, lalu sambutan dan informasi dari kepala sekolah KLIS, sambutan dan informasi sekolah dari kepala sekolah KLCC, perkenalan dengan tim guru dan staf KLIS dan KLCC, kegiatan tatap muka terbatas, kultur dan testimoni dari orang tua KLCC, lalu penyampaian informasi mengenai kurikulum Islamik sekolah KLIS, dan pembelajaran tatap muka terbatas, kultur dan testimoni siswa dan orang tua KLIS, tata cara pendaftaran, lalu yang terakhir tanya jawab dan doa dan penutup. Insya Allah sebelum zuhur kami sudah selesai acaranya, dan jika memang perlu informasi lebih lanjut bisa dapat menghubungi masing-masing tim dari marketing dari KLIS dan KLCC. Kita langsung saja masuk ke doa. Saya persilakan Ustadz Ahmad Haidar untuk memulai doa hari ini sebelum kita memulai acara. Silakan Ustadz. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keberkahannya dan juga kelancaran acara kita hari ini, dan juga tentunya keberkahan bagi sekolah kita, bagi para orang tua murid, dan juga kepada para guru, ya insyaallah. Dan marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna wa anta khairul hafidhin. Allahumma tuf bina wa anta khairul lat. Allahumma anta latiful khabir. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafir lana dunubana wa tuyassir umuruna. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahib kul farid ya mughni kul faqir ya muqawwi kul da'if يا من كل ما خيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان تسير حاجتنا كثير وأنت علم بها خبير اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مرض إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة حاجت من الآخرة هي لك رضا ولنا الصلاح إلا أنتها لا قضائها برحمتك أرحم الراحمين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz Haidar sudah memulai doa hari ini. Selanjutnya akan saya berikan kepada Ibu Eni selaku kepala sekolah dari KLIS. Silakan Ibu Eni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ayah, bunda, semua. Selamat pagi, rekan-rekan guru KLIS, juga rekan-rekan KLCC, dan pastinya yang kembali saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan open house sekolah KLIS Primary
yang telah berkenan hadir di hari ini, insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Salam dan salawat, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kehadiran di kesempatan virtual open house kami, yang merupakan kegiatan open house tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah di kesempatan ini menjadi satu kebahagiaan bagi kami untuk bisa menyampaikan informasi mengenai pelayanan pendidikan sekolah dasar di KLAS Primary. Sekolah dasar KLAS Primary, Ayah Bunda, didirikan di tahun 2019. Jadi insya Allah telah berlangsung kurang lebih menuju tahun ketiga. Dan alhamdulillah kami telah mendapatkan akreditasi nasional dengan hasil A, di mana harapan besar kami semua, harapan besar kita semua, hal tersebut dapat memperkokoh, dapat memperkuat standar dan memperkuat komitmen kami semua untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. The best education for our children in the future. Ayah Bunda, di kesempatan pagi hari ini, saya menghaturkan apresiasi yang tertinggi dan sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda semua yang berkenan untuk mendapatkan informasi seperti apa sekolah KLAS Primary memberikan layanan pendidikannya bagi Ananda. Tentunya menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk menentukan dan menghadirkan layanan pendidikan ataupun support pendidikan terbaik bagi anak-anak kita tercinta. Sebuah sekolah dalam proses pendidikannya tentu harus memiliki tujuan di masa yang akan datang, yang akan menjadi guidance dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, Ayah Bunda, kami di KLIS meyakini bahwa setiap ananda kita adalah individu, seorang individu, makhluk Allah yang maha besar dengan segala keistimewaannya yang telah Allah karuniakan kepada ananda kita semua. Karena itu, KLIS Primary meyakini bahwa guided through the creation of a holistic Islamic environment, KLIS insyaAllah will nurture each individual students to inspire their creativity, explore their innovative nature, and challenge themselves to be the best. Kita semua meyakini dan percaya dengan semua hal yang telah Allah berikan kepada ananda kita, bahwa mereka adalah anak-anak pribadi yang unik, pribadi yang spesial, pribadi yang penuh keistimewaan di dalamnya. Sehingga kita berkolaborasi menyediakan layanan pendidikan untuk bisa menghadirkan ananda kita menjadi versi terbaik mereka. Sehingga harapannya bahwa dengan tujuan tersebut kita terus memperkaya mereka, empowering learners di KLIS Primary. Ayah Bunda, tentunya menjadi satu tantangan bagi KLIS Primary, bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi keluarga untuk mampu menghadirkan satu layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. KLIS Primary meyakini bahwa kami memiliki dan menyediakan holistic Islamic education dalam layanan pendidikan kami. Kami percaya, Ayah Bunda, bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang tidak hanya dalam satu area atau aspek perkembangannya saja, tidak hanya dalam satu aspek akademik saja, tapi bahwa anak-anak, setiap individu, mereka memiliki kemampuan atau intelligences yang sangat berbeda dan sangat beragam. Languages, kami mengenalkan beragam kemampuan berbahasa, baik bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Inggris, salah satu bahasa, kemampuan berbahasa yang sudah sangat-sangat menjadi satu keharusan, ya, compulsory menghadapi perkembangan abad 21. Dan juga tentunya bahasa Arab. Bahasa Arab
bahasa Al-Quran, bagaimana kita menghadirkan kecintaan anak-anak kita kepada bahasa Arab, sehingga tumbuh juga kecintaan dan kesukaannya kepada pembiasaan membaca Al-Quran. Perkembangan fisik, betapa pentingnya perkembangan fisik ananda kita semua, baik itu motorik kasar maupun motorik halus yang akan membawa dan membimbing, mengarahkan mereka, mensupport mereka pada perkembangan secara keseluruhan. Setiap individu kita yakini memiliki inteligensi sosial emosional yang juga harus dikembangkan dan diakomodir dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa setiap dari diri kita, diri ananda kita memiliki spiritual intelligence yang terus dikembangkan. Untuk itu, KLIS Primary juga meyakini bahwa keberagaman di antara kita, di antara ananda kita, dihadirkan dalam bentuk inclusive education dan beragam program maupun support yang diberikan. Dengan kolaborasi yang insya Allah dilakukan oleh sekolah, anak-anak, dan juga orang tua atau keluarga, insya Allah pendidikan di KLAS Primary menjadi salah satu pendidikan yang bisa mensupport ananda kita kepada the best version of themselves. Insya Allah, ayah bunda, kami di KLAS Primary menghadirkan support tersebut, support pendidikan tersebut kepada ananda semua, dan insya Allah, Allah hadirkan semuanya dalam bentuk kolaborasi yang membangun komunitas pembelajar, baik keluarga, sekolah, maupun ananda. Terima kasih ayah bunda atas kehadirannya di open house kami hari ini. Mudah-mudahan informasi yang akan disampaikan berikutnya oleh tim kami, KLIS Primary dan juga KLCC, insya Allah menjadi satu informasi yang penting dan juga bermanfaat bagi ayah bunda dalam menentukan support terbaik bagi ananda di pendidikan jenjang berikutnya di sekolah dasar. Saya kira demikian, Miss Agnes. Terima kasih banyak, ayah bunda, sekali lagi atas waktunya dan juga atas kehadirannya. Semoga kami dapat membantu ayah bunda semua dalam menggali dan memperoleh informasi sebaik-baiknya mengenai pendidikan di KLAS Primary. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Eni atas paparannya mengenai informasi sekolah KLIS. Selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak Sandi, selaku Kepala Sekolah KLCC Indonesia, untuk menyampaikan informasi singkat mengenai KLCC Indonesia. Silakan Pak Sandi. Baik Miss Agnes, suara saya terdengar cukup jelas? Ya, terdengar cukup jelas. Terima kasih Miss Agnes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu di acara virtual open house ya, yang diadakan oleh KLIS Primary dan KLCC. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami karena kami dapat menyambut Bapak Ibu beserta anak-anak dalam acara virtual open house ini ya. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi ini dan belum bisa bertemu secara langsung ya Bapak Ibu, insya Allah ini salah satu ikhtiar kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita tentunya. Gitu. Nah, kami KLCC adalah sekolah kemandirian untuk anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, perkenalan dari kami. Nah, membesarkan dan mendidik anak tentunya bukan hal yang cukup mudah mungkin ya buat Bapak Ibu gitu ya. Berbagai upaya mungkin kita ingin yang terbaik tentunya akan kita lakukan sebagai orang tua untuk anak kita agar mereka mampu menghadapi masa depannya. Nah, kita perlu membekali mereka bukan hanya dengan ilmu dan juga akhlak tentunya, tetapi juga dengan berbagai life skill agar mereka mampu menjadi individu yang mandiri.
Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, pada dasarnya setiap anak itu perlu diajarkan kemandirian terutama untuk anak berkebutuhan khusus ini gitu. Nah, mengajarkan kemandirian pada ABK tentunya memerlukan usaha yang lebih besar dibandingkan pada anak-anak tipikal lainnya gitu ya Bapak Ibu. Pasti kita pernah ya kita berpikir bahwa semua anak itu harus mandiri, tapi untuk ABK ya harus lebih mandiri lagi gitu, karena ABK membutuhkan kemandirian karena kita sebagai orang tua kita nggak tahu nih, kita kan nggak selalu ada di sampingnya gitu, berbeda mungkin dengan anak-anak tipikal yang mereka kita yakini dewasa nanti mereka pasti sudah bisa mandiri dengan proses pematangan dari lingkungan gitu. Nah, tentunya saat ini adalah jadi salah satu kebimbangan orang tua, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kita seringkali berpikir apa sih yang akan terjadi pada anak-anak kita di masa depan, gitu ya. Namun, sebagai orang tua, kita juga tidak bisa larut dalam kebimbangan tersebut. Nah, kita juga tetap harus bergerak maju untuk mempersiapkan dan untuk mempersiapkan anak-anak spesial kita dengan mengoptimalkan segala potensi yang mereka miliki dan bukan hanya berfokus pada hambatan yang mereka alami. Itu. Nah, di sini kami menyebut hal tersebut dengan istilah empowerment, Bapak-Ibu. KLCC merupakan sekolah kemandirian anak berkebutuhan khusus. Di sini kami mencoba memberikan berbagai macam keahlian, keterampilan hidup, life skill ya, dengan ilmu dan keahlian dan pelatihan yang diberikan di sini, diharapkan mereka lebih percaya diri. Nah, itulah yang kami sebut dengan empowerment. Nah, selain itu di sini anak-anak juga mendapatkan berbagai macam stimulasi untuk menunjang tumbuh kembang dan kemandirian mereka. Karena dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita, tentunya kita perlu pendekatan yang holistik agar anak-anak kita juga dapat berkembang secara optimal. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kami juga menyelenggarakan pembelajaran yang tentunya tadi, seperti Miss Annie yang bilang, bahwa kita menyediakan pembelajaran yang harusnya holistik, berkesinambungan, dan tentunya berdasarkan di KLCC, kita selalu berdasarkan kepada bagaimana anak itu bertumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, Bapak-Ibu, di KLCC kami membagi program berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kami membuka program. Ada 4 stage atau kelompok yang kami berikan layanan di KLCC gitu. Tidak hanya mungkin di usia sekolah, tetapi kami mengembangkan program kami menjadi pendidikan yang holistik dan berkesinambungan yang bisa kita lakukan sepanjang hayat kita. Gitu ya. Nah, di KLCC kita membagi program menjadi 4 stage atau 4 kelompok ya. Jadi ada baby group, junior group, senior group dan apprentice ya. Nah, di baby group kami siapkan untuk anak-anak usia 0-3 tahun, Bapak-Ibu. Jadi, seperti yang mungkin Bapak-Ibu ketahui, usia ini adalah masa golden age buat anak-anak ya. Kesempatan 1000 hari pertama bagi Bapak-Ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak Bapak-Ibu. Ya. Di sini kami melakukan intervensi dini dan deteksi dini pada anak-anak yang mungkin Bapak-Ibu ada indikasi untuk mengalami kebutuhan khusus. Gitu. Lalu berikutnya kita juga membagi anak-anak menjadi ada di stage di junior group. Di sini kami juga tunjukkan untuk kelompok anak-anak usia dini dan juga senior group untuk anak-anak di usia sekolah. Yang akan kami tentukan tentunya bukan berdasarkan hanya usia kronologikalnya, tetapi juga usia mentalnya, gitu ya. Nah, tidak sampai di sana, di KLCC juga kami memiliki program yang disebut dengan Apprentice Group, gitu ya. Nah, ini mungkin juga salah satu yang sangat jarang ya yang ada di Indonesia. Jadi, di Apprentice Group ini kami tujukan bagi anak-anak, Bapak-Ibu yang mungkin nanti berusia lebih dari 20 tahun, di sini pada program Apprentice ini anak-anak belajar sambil bekerja di KLCC nantinya. Dan diberikan ya semacam upah minimum gitu sebagai sumber penghasilan mereka nantinya gitu.
Nah, itu mungkin sekilas program kami. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Ada berbagai macam tampilan dan penjelasan mungkin dari marketing kami yang bisa Bapak Ibu simak dan mungkin nanti ditanyakan lebih lanjut lagi ke tim marketing kami. Nah, Bapak Ibu, insya Allah KLCC hadir untuk mengiringi ikhtiar Bapak Ibu dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Bapak Ibu. Kami siap insya Allah untuk menjadi partner dan memberikan support kepada Bapak Ibu dan untuk mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi insan yang mandiri tentunya. Nah, akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara virtual open house ini. Selamat mengikuti rangkaian acara virtual open house ini. Jangan segan dan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi dengan kami nantinya ya terkait KLCC. Itu aja mungkin Bapak Ibu, saya tutup. Enjoy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sandi atas informasi mengenai KLCC. Kita langsung aja, selanjutnya akan saya bagi share video perkenalan seluruh guru dan staff dari KLIS dan KLCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to KLIS Primary. My name is Miss Annie. I'm the principal of KLIS Primary. Hope to welcome you and your family to our school in the next academic year. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. I am Ustaz Ahmad Haidar Alwi. I am a vice principal in KLIS and also I am teaching Quranic and Arabic and Islamic studies. And I hope to welcome you to our school in the next academic year. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Good morning, everyone. My name is Mr. Aldi. I'm vice principal for building and facilities. I'm physical education teacher, swimming instructor, and taekwondo instructor also. I hope to see you soon in the next academic year. Ma'asalama. See you soon. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The name is Ustaz Amar and I will be teaching you Tahfidz, Tahsin, and Islamic Studies. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Mr. John Karyabi. I teach English Global Perspective and Guided Reading. Come and join us in KLES for next semester. See you. Hello, Assalamualaikum. My name is Miss Desi. I'm an art and craft teacher in KLES Primary. See you in the next academic year. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Zainab Muntabilan. Ana mudarrisa fi lughati al-arabiyyah wa al-adabiyyat al-islamiyyah wa kadhalika fi al-Qur'an al-Karim. Wa ana sa'ida jiddan li intizamikum hana ma'ana fi hadhihi al-madrasa KLIS Primary. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello. My name is Miss Filda. I am Bahasa Indonesia, Civics, and Guided Reading Teachers. Thank you. Hello, I am Miss Kia. I am Arabic teacher and Tahfidz and Tahsin teacher. Hope to see you in academic year. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Miss Anita. I am the Math and Science teacher. See you soon at KLIS. Hi, Assalamualaikum. Welcome to KLIS Primary. I'm Miss Fitri. I'm teaching math and science here. I can't wait to see you to join our school. And we're gonna have lots of fun activities in math class and also science class. See you at KLIS.
In addition, we aim to take each child from grade 1 to grade 6 where they will have the tools to complete their behavior general examination. That's all for now. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Adi. Kebetulan di KLIS Primary, saya bertugas sebagai staff IT, staff perpustakaan, dan juga operator sekolah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya adalah Miss Agnes. Saya adalah manager marketing di KLIS Primary. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Nama saya Mul Hendri, saya bagian keuangan di KLIS. Terima kasih. Halo, nama saya Rindra Anugrah, saya staf administrasi KLIS Primary. Selamat datang di sekolah kami, KLIS Primary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Putra Oktaviawan. Saya kepala sekolah Keling Care Center Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Purnomo, saya Wakil Kepala Sekolah Keling Care Center Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia. Saya guru kelas basic dan saya di sini mengajarkan anak-anak berkreasi di kelas art and craft. Assalamualaikum. Saya Ibu Tika. Saya guru di Keling Care Center, khususnya mengajar di kelas intermediate. Saya memegang kelas vokasional, yaitu fun cooking. Halo, Assalamualaikum. Nama saya adalah Abla Faki. Saya di Keling Care Center mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus di level advance dan juga mengajarkan anak-anak spesial kita untuk menggunakan komputer di ICT class. Baik. Ayah Bunda, demikian perkenalan singkat dengan guru-guru kami. Selanjutnya akan saya bagikan video mengenai sekolah KLCC. Ayah Bunda, sekali lagi jika ada pertanyaan dapat langsung tulis di kolom chat. Jadi nanti dikasih tanya jawab, kita bisa langsung membacanya. Baik, ini akan saya mainkan skulptur serta kegiatan sekolah dari sekolah KLCC. KLCC berdiri pada tahun 2013, yang awalnya menempati sebuah rumah di kawasan Glen. Lalu, pada tahun 2016, kami pindah ke legenda wisata, yang akhirnya pada tahun 2018, KLCC menempati gedung yang kini terletak di Jalan Raya Sirkuit Sentul nomor 3, yang tentunya dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap. Mana itu, Mas? 2 bulan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sandi Putra. Saya Kepala Sekolah Keling Care Center Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling mengenal sekolah kami. Mari Bapak Ibu, kita lihat apa saja yang ada di dalam. Keling Care Center adalah sekolah kemandirian untuk anak berkebutuhan khusus. Selain melaksanakan pembelajaran akademis bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di sini anak-anak juga dilatih untuk dapat hidup mandiri dan memiliki keterampilan vokasional. Kami membagi kelas menjadi 3 level, yaitu level basic, level intermediate, dan level advanced. Mari Bapak Ibu, kita lihat ruang kelas dan kegiatan anak-anak di kelas. Dalam masa pandemi ini, sekolah kami juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga selalu membiasakan anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ruang kelas kami juga sudah kami desain agar tetap aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Dan tentunya selalu dilakukan disinfeksi secara berkala. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya,
Pada masa pandemi ini juga kami melakukan pembelajaran dengan mode blended learning yang terdiri dari online learning, home visit, dan juga pertemuan tatap muka di sekolah. Ruang kelas pertama adalah kelas basic. Di sini terdiri dari kelompok anak-anak yang belum memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran pada level basic lebih banyak bermuatan pre-akademik, bina diri, dan juga stimulasi perkembangan. Kelas berikutnya adalah kelas intermediate. Di sini terdiri dari anak-anak yang sudah cukup memiliki kemampuan dasar dalam menunjang proses pembelajaran. Pembelajaran pada level ini mulai difokuskan pada kemampuan akademik dasar seperti menulis huruf dan berhitung. Pada level ini juga, anak-anak mulai belajar keterampilan-keterampilan penunjang vokasional. Nah, terakhir ada kelas advanced. Di sini terdiri anak-anak yang sudah memiliki kemampuan dasar akademik. Pembelajaran pada level ini difokuskan pada akademik fungsional dan juga untuk menguasai berbagai program vokasional seperti memasak, laundry, art and craft, dan juga gardening yang sesuai dengan minat serta bakat mereka. Dalam menangani anak berkebutuhan khusus, tentunya sarana penunjang untuk menstimulasi perkembangan mereka sangat diperlukan. KLCC dilengkapi dengan ruang sensori integrasi. Selain stimulasi sensori, di ruang ini anak-anak juga mendapatkan berbagai macam stimulasi seperti stimulasi motorik, bicara, dan juga perilaku. Selain pembelajaran akademik, yang paling penting, anak-anak juga dilatih untuk memiliki keterampilan dan vokasional, dan juga kemandirian. Di KLCC, anak-anak juga belajar untuk memasak. Sekolah kami dilengkapi dapur dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di sini juga, anak-anak belajar mengolah berbagai bahan makanan dan membuat produk yang dapat mereka jual, salah satunya adalah cookies dan telur asin. Selain memenuhi kebutuhan pangan, tentunya kita juga memiliki kebutuhan sandang. Di sini terdapat ruang laundry juga. Di ruang laundry ini, anak-anak belajar proses laundry dari mulai persiapan sampai dengan finishing. Selain mencuci pakaian, anak-anak juga belajar untuk menghasilkan produk laundry seperti pelembut pakaian untuk dijual. Untuk menunjang keterampilan abad 21, sekolah kami juga dilengkapi dengan ruang ICT. Di ruang ICT ini, anak-anak belajar menggunakan perangkat komputer. Selain itu, di KLCC, ICT ini digunakan untuk terapi juga loh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ada di halaman bagian belakang. Nah, di sini ada playground. Nah, di sini playground itu tempat bermain anak-anak dan melakukan morning activity setiap paginya. Oke, kita lihat morning activity seperti apa yang biasa kita lakukan. Di sini juga terdapat musola yang dapat anak-anak gunakan untuk kegiatan keagamaan. Di sini juga biasanya anak-anak melakukan program pembiasaan seperti sholat duha berjamaah dan murojaah bersama. KLCC juga sudah dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Seperti yang sudah kita ketahui, berenang dapat dijadikan sarana terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan berenang, anak-anak dapat memperkuat dan membangun ototnya, khususnya bagi anak-anak yang mengalami hambatan motorik, mengembangkan motorik anak, dan tentunya dapat membantu meningkatkan konsentrasi mereka.
Di halaman belakang juga terdapat lahan untuk berkebun. Di sini, anak-anak diajarkan juga untuk bercocok tanam dan mengolah hasilnya untuk dikonsumsi bersama-sama. Kalau ini ruang guru, di sini biasanya setelah mengajar, guru-guru melakukan rapat ataupun melakukan cash conference, serta mempersiapkan berbagai action plan untuk anak-anak, agar pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana Bapak Ibu, seru kan story-nya? Jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang KLCC, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke website kami di www.kellingcarecenter.com. Baik Bapak Ibu, kami tunggu anak-anak spesial Bapak Ibu bergabung dengan kami. KLCC, love and care for special children. Baik, terima kasih atas video lengkap mengenai kegiatan di sekolah KLCC. Selanjutnya, dari sekolah KLIS, Ustadz Ahmad Haidar akan membagikan informasi mengenai Islamic Curriculum di KLIS Primary. Silakan Pak Ustadz Haidar. Ya, baik. Terima kasih banyak, Miss Agnes ya, dan juga Pak Sandi ya untuk presentasi tentang KLCC. Insya Allah saya di sini sebagai perwakilan daripada Islamic Department. Saya Ustadz Ahmad Haidar Alwi sebagai Vice Principal dan juga koordinator. Insya Allah saya akan share screen ya. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah dalam KLIS Islamic Department telah melaksanakan beberapa dan juga program-program yang telah berhasil dan sukses kita laksanakan. Tentunya daripada manhaj atau mabda prinsip daripada Islamic Department yang kita ajarkan di sekolah kami adalah tentunya adanya namanya tawassut atau i'tidal. Dalam bahasa Arab, i'tidal dalam bahasa Indonesia artinya adalah di tengah-tengah. Wa ja'alnakum ummatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Tawassut adalah i'tidal, sebaik-baiknya umat, dan kita mengajarkan adalah manhaj Al-Qur'an dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para ulama mayoritas. Daripada sisi fikih, tentunya fikihnya yang kita pakai adalah fikih Syafi'i. Ya, karena di Indonesia dan kita semua, saya juga telah belajar fikih Syafi'i, telah mendapatkan sanad keilmuan daripada fikih Syafi'i dan juga beberapa dan guru-guru juga ber background adalah fikih Syafi'i. Tentu Alkitab dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah adalah pegangan yang paling kita pegang erat ya, karena tentunya semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adalah tabassut. Tabassut adalah memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi, tidak memberikan kesukaran. Tentunya tabassut ini adalah agar kita menjadikan agama yang mudah. Ya, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kalau Rasulullah SAW, mudahkanlah dan janganlah kalian persulit untuk belajar Islam. Ya, daripada dengan tadarruj. Tadarruj itu adalah bertahap. Secara bertahap anak-anak mendapatkan pendidikan Islam yang pelan-pelan mereka akan memahami Islam secara kafah dari mulai arkanul Islam, kemudian arkanul iman, kemudian al-ihsan, kemudian tentunya akhlak-akhlak yang perlu sebagai umat Islam harus dimiliki, apalagi anak-anak dengan belajar pertama-tama itu adalah sebagai asas akhlak, yaitu seperti para ulama mengatakan at-ta'allum fi shighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar dalam usia yang dini itu seperti kita memahat di atas batu. Tentu dengan pembelajaran akhlak yang mulia, mereka mendapatkan akhlak dan karakter yang mulia juga. Yang terakhir adalah tarabut. Tarabut adalah metode integrasi antara tema yang diajarkan dalam sekolah kami
daripada apa namanya science, IPA, kemudian IPS, kemudian art and craft, kemudian juga hatta event-event yang kita laksanakan itu ada nilai-nilai keislaman yang dapat kita tanamkan. Seperti kemarin contohnya yang paling dekat saja adalah field trip ke Bali Reptile Park misalnya contohnya. Itu kita berikan pemahaman bahwa di sana adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sewajarnya sepatutnya kita berpikir tafakur bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang beraneka ragam dengan keistimewaan yang bermacam-macam, maka kita tanamkan tafakur pada makhluk-makhluknya Allah taala dan juga menyebutkan atau apa namanya mentakbirkan subhanallah subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila alladziina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila rabbana faqina 'adzaban nar. Seperti itu. Kemudian pembelajaran Al-Qur'an, ya. Pembelajaran Al-Qur'an di sekolah kami itu ada dua. Yang pertama tahfiz dan tahsin. Tahfiz itu belajar apa menghafal Al-Qur'an secara berkala, secara bertahap, dan tahsin juga memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Mana yang lebih dahulu diajarkan, kita bareng-bareng mengajarkannya. Pertama tahfiz dengan metode-metode yaitu talaqqi dan tikrar. Talaqqi itu adalah belajar langsung dari ustadznya dan tikrar dan mengulang-ulang terus. Yang terakhir adalah murojaah, yaitu mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal. Ya, seperti itu. Kemudian tahsinnya juga bersinergi, berkesinambungan dengan belajar tahfiz, yaitu mereka belajar membaca Al-Qur'an sehingga ketika mereka menghafal Al-Qur'an lalu ditunjang dengan membaca Al-Qur'an yang benar, maka telah mendapatkan tujuan yang paling tepat dalam belajar Al-Qur'an. Kemudian juga ada jurnal perkembangan tahfiz dan raportnya, tahfiz dan tahsin. Kemudian juga ada junior al-hafiz dalam sekolah kami, yaitu CCA, program khusus dari sekolah kami untuk menjadikan Ananda menjadi hafiz Quran. Dalam Al-Quran, dalam sekolah kami, apa namanya kurikulumnya Quran adalah menghafal dua juz, juz 30 dan juz 29. Ya. Kemudian kurikulum tahfiz itu dibagi menjadi tiga, beginner, intermediate, dan advanced. Beginner itu dimulai dari Ikhlas, juz 30 dari An-Nas sampai Asy-Syams, ya. Intermediate dari Al-Balad sampai An-Naba. Kemudian advanced dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat. Tentunya di dalam beginner itu dibagi dua juga dengan guru-guru untuk memudahkan anak-anak dalam berakselerasi dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, dengan panduan-panduan dan bimbingan guru-guru. Dan juga intermediate juga seperti itu. Kemudian kurikulum tahsin kita menggunakan buku Usmani. Buku Usmani itu ada tiga, buku Usmani pertama, kedua, dan ketiga tentang Usmani pertama tentang beginner, tentang apa belajar membaca Al-Quran daripada basic-basicnya, huruf-huruf dan harokat-harokat. Kemudian intermediate sudah mulai harokat-harokat dan huruf-huruf yang bersambungan dengan ayat-ayat dan penggalan-penggalan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Quranic, apa istilah Ustaz yang ketiga adalah tentang belajar tajwid yang lebih dalam. Lalu kemudian masuk pada Al-Qur'an juz 30 dan juz 29. Seperti itu. Nah, pendidikan agama Islam PAI di sekolah kami itu ada pembiasan-pembiasan. Pertama pendidikan tentang Al-Qur'an, akidah, fikih dan hadis dan sirah, adab sirah nabawiyah yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW, adab dan akhlak. Kemudian praktek ibadah harian, ya daripada zikir pagi-pagi, kemudian zikir sebelum pulang, kemudian zikir setelah sebelum makan, setelah makan, kemudian pembiasan-pembiasan zikir ini, dan juga zikir setelah sholat. Sebelum masa pandemi, kita telah melakukan sholat berjamaah, sholat duha sendiri-sendiri, sholat zuhur berjamaah, pembacaan sholat kahfi pada setiap Jumat, ya kemudian ada sisi apa, ada apa namanya, ada program-program lain ya, nanti karena berprogram namanya Quranic Camp, seperti itu. Tentu sekolah kita ini tidak berafiliasi dengan aliran-aliran agama. Kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam bahasa Arab ini kita ajarkan dalam anak-anak dengan mudah
ya, sehingga anak-anak dapat menyerap dan menerapkan bahasa Arab di sekolah kami, tentunya dengan cara-cara yang kita ajarkan, yaitu dalam bahasa Arab itu ada ihtikak wal mukhalata, at-tatbiq bitahadduts, hafzul mufradat, adalah metode-metode bagaimana kita pendekatan dengan anak-anak dengan bahasa Arab, dengan cara kita berbicara langsung dengan anak-anak, dengan percakapan, kemudian apa namanya mumarosa atau praktek secara langsung, dan menghafal mufradat atau glossary dalam bahasa Arab. Tentunya dengan cara-cara atau program-program seperti pengucapan dengan native speaker, ya, kemudian dengan ta'aruf dengan bulan bahasa Arab, dengan mereka bercakap-cakap dengan bahasa Arab, kemudian ada Arabic frase-frase dalam bahasa Arab, kaifa haluk, ta'al, tafaddal, min fadlik, astaizin al-hammam, bisur'ah, ana asif, itu semua diajarkan dalam bahasa Arab supaya anak-anak lebih terbiasa menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada project-project yang menulis, kemudian ada lagu-lagu yang diajarkan dalam bahasa Arab seperti li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu fa wa khamsu asabi'a. Kemudian juga a'dha' al-jism, organ tubuh juga. Kemudian man huwa rabbuk, qasidah arkan al-Islam. Man huwa rabbuk, Allah wa rasuluk Muhammad. Ma kitabuk, Al-Qur'an wa madinuk al-Islam. Awal arkanil Islam, seperti itu ya. Itu adalah lagu-lagu bahasa Arab dan nasyid-nasyid. Kemudian dengan cara apa belajar bahasa Arab juga? Dengan cara kompetisi dalam menggunakan perangkat internet seperti Kahoot, kemudian dengan menyanyi, kemudian dengan merangkai kata-kata dalam bahasa Arab, video interaktif, bercakap-percakapan dalam bahasa Arab, ungkapan sehari-hari, dan kita ajarkan khat dalam kaligrafi. Belajar anak-anak kaligrafi dalam khat CCA, CCA khat. Ya. Islamic Moral and Education Value, Educational Program, pembiasaan doa dan zikir harian, Values of the Month, kita kirimkan jurnal mingguan kepada anak-anak untuk diisi di rumah, dipantau oleh orang tua. Apa Values of the Month? Disiplin, kemudian punctuality, kemudian sober, ya, kemudian bibir walidain, seperti itu. Dan juga kegiatan amal sosial, Ramadan charity, ya. Kemudian homework yang buat membantu orang tua di rumah menjadi mandiri, seperti itu. Yang terakhir adalah House of Al-Quran. House of Al-Quran ini adalah program Al-Quran kita yang ada di mana di situ ada Quranic Camp yang akan kita lakukan setiap bulan Ramadan. Di sana banyak sekali aktivitas-aktivitasnya seperti MHQ, ya, kemudian Tadarus Al-Quran, kemudian Tausiah, kemudian podcast kita juga dalam Al-Quran. Kemudian setiap pada peringatan hari-hari Islam besar, kita adakan juga acara-acara untuk menanamkan makna-makna nilai-nilai Islam dalam setiap eventnya. Kemudian ada tahsin, kita pernah mengadakan dulu tahsin pas sebelum pandemi, ya. Mungkin pas pandemi ini agak sedikit berhenti, agak sedikit pending. Ada tahsin kajian per minggu, dua minggu sekali untuk orang tua, murid, dan umum, ya. Kemudian kita punya sisi ekhot bahasa kaligrafi dan klub bahasa Arab. Ya, saya kira seperti itu untuk program Islamic Department yang kita ajarkan di sekolah kami. Terima kasih banyak. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Haidar atas penjelasan mengenai Islamic Curriculum. Selanjutnya saya akan bagikan video kultur sekolah serta kultur sekolah KLIS serta kegiatan pembelajaran tatap muka dan review dari orang tua dan siswa. Okay.
study at class. I meet many friends, and my teachers are nice. I now have memorized surat from Al-Quran with the Tafsir Quran program. Come and join me at Chris Primary. My name is Oya. And my name is Rizana from grade 1. Do you like LIS Primary? Yes, yes. My favorite subject is art and craft, English, math, Arabic, Latin. I think that's all. And my name is math and Arabic. I really like my Bible, so I can. Do you like coming to school? Yes. Yes. Do you like your friends? Yes. Yes. Who is your favorite teacher? Miss Fitri and Miss Zaina. Miss Zaina. I need a note from Miss Zaina. I love Miss Zaina. And what about you, Oya? My and interactive. Come join me at Chris Primary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibunda dari Kansa. Selama ini anak saya sekolah di Chris Primary School. Alhamdulillah, Kansa menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Seperti Kansa sudah mulai dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kansa sudah mulai rajin sholat. Kalau dengar suara ajan, Kansa buru-buru ngajak bunda ayahnya untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah, perilaku Kansa sudah banyak kemajuan. Kansa sudah mulai bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, membantu bundanya, membantu ayahnya. Kepedulian Kansa sudah mulai terlihat dengan baik. Dalam menghafal surah-surah pendek juga Kansa sudah mulai banyak. Dan mahrosnya, Alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Saya sangat senang sekali Kansa sekolah di Kris karena akhlak Kansa terutama menunjukkan ke arah perbaikan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru Kris karena mereka begitu besar tanggung jawabnya dan mereka tetap optimis. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk guru-guru Kris. Dan sukses selalu, ayo kepada orang tua, buruan bergabung dengan kami. Terima kasih. Setelah saya search di beberapa sekolah, saya menemukan bahwa kurikulumnya sangat unik, yaitu menggunakan kurikulum international language dan menggunakan dengan agama Islam juga. Jadi, saya rasa punya kurikulum yang pas dengan visi-visi dalam kurikulum saya. Insya Allah, Kris merupakan sekolah yang cocok dan tepat untuk anak saya. Sukses terus untuk Kris. Yuk, Moms and Dads, gabung dengan Kris. Insya Allah, cocok untuk anak. Assalamualaikum. Oke, demikian informasi video dari siswa dan orang tua serta pembelajaran tatap muka dan protokol kesehatan yang kami terapkan di sekolah kami. Berikutnya langsung saja saya akan bagikan informasi mengenai pendaftaran ke sekolah KLIS ya. Oke. Jadi kita sudah membuka pendaftaran untuk sekolah KLIS. Yang pertama, untuk
Persyaratannya, kami menerima siswa kelas 1, siswa tersebut harus cut off kami adalah tanggal 30 Oktober 2022. Jadi siswa harus berumur 6 tahun sebelum tanggal 1 November. Untuk mendaftar, kami akan memberikan aplikasi online dan beberapa dokumen yang orang tua harus siapkan. Nah, sebagai informasi, untuk siswa yang berumur 6 tahun setelah tanggal 31 Juli, maka harus menyertakan hasil psikotes atau konsultasi kesiapan SD. Untuk tes masuk kelas 1, tes masuk saat ini kami adakan online atau di ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat setelah jam 1 siang. Untuk tes masuk kelas 1 akan ada tes bahasa Inggris, tes Quranik yaitu membaca dan hafalan, serta interview dengan orang tua. Lalu selanjutnya, untuk siswa pindahan, sama seperti kelas 1 tadi, dokumen yang kami perlukan, sebagai tambahan, kami perlu salinan informasi NISN siswa serta surat mutasi dari Dapodik. Dan untuk tes masuk, sama seperti kelas 1 tadi, dan kami tambahkan tes matematika. Untuk alur pendaftarannya adalah sebagai berikut. Pertama, orang tua akan menyerahkan semua berkas. Tim penerimaan siswa akan mereview dokumen. Jika ada dokumen yang kurang atau yang belum sesuai, akan kami informasikan kembali kepada orang tua. Setelah dokumen lengkap, kami akan membuat undangan untuk placement test. Tes ini tergantung pilihan orang tua, dapat dilakukan online atau tatap muka. Lalu dari hasil placement test, kami akan membuat hasil review pendaftarannya seperti apa dari placement test, dan juga kita lihat dari rapot dan dokumen-dokumen lainnya. Jika siswa diterima, kami akan mengirimkan offer letter di mana dituliskan bahwa siswa sudah diterima. Lalu orang tua membayarkan DP untuk confirm penerimaan siswa di sekolah KLIS. Selanjutnya ini untuk school fees. Beberapa dari orang tua di sini sudah pernah menghubungi saya lewat pesan WhatsApp atau pernah ke sekolah. Berikut saya sampaikan promo dan diskon untuk khusus untuk open house kali ini. Untuk yang mendaftar sebelum tanggal 31 Oktober bulan ini, kami dapat memberikan school fees yang sama seperti tahun 2021-2022, yaitu di tahun ini. Nah, uang pangkal dapat kami berikan diskon sebesar 10% jika pembayaran dilakukan sebelum Mei 2022. Siblings atau ayah bunda akan mendaftar dengan temannya, minimal 3 dalam grup, akan mendapatkan diskon 5% untuk masing-masing peserta. Lalu jika pembayaran SPP bulanannya dilakukan langsung 1 tahun, dapat potongan 5% lagi. Beberapa ketentuan yaitu uang pangkal yang ini dapat dicicil 2 kali, dan tetap mendapatkan diskon 10%. Lalu untuk biaya sekolah, ini belum termasuk paket buku serta seragam. Dan nanti kalau sudah kelas 6, jika siswa ternyata mau ambil ujian Cambridge, itu juga belum termasuk. Jadi demikian informasi school fees serta promo dan diskon. Untuk informasi yang lebih lengkap, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau bisa datang ke sekolah dari hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 3 sore. Selanjutnya, school tours dapat dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 15. Namun, jika orang tua mau melihat proses pembelajaran tatap muka, saya sarankan datang di hari Senin sampai Kamis,
pagi sebelum jam 10, karena jam 11.30 siswa sudah pulang. Dan untuk kita menaati protokol kesehatan, satu kali kunjungan maksimum 3 orang. Jadi 2 orang tua dan 1 anak, atau 3 orang tua, tapi maksimum 3 orang per sesi kunjungan. Lalu untuk online trial class dapat kami buatkan, namun dilakukannya online. Jika yang mendaftar satu siswa akan dapat dimasukkan ke dalam kelas yang sedang berjalan di KLIS sekarang. Namun jika 3 siswa atau lebih, kita dapat buatkan kelas setelah jadwal pembelajaran tatap muka, mungkin sekitar 15-30 menit untuk tahu seperti apa bersekolah di KLIS. Demikian informasi dari saya mengenai tata cara pendaftaran. Semoga informasi yang telah kami berikan cukup untuk ayah dan bunda tahu bagaimana sekolah KLIS dan KLISTC. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom chat sudah banyak orang tua yang bertanya. Yang pertama dari Ibunda Mars Hailin, beliau bertanya, assalamualaikum. Jika boleh saya tahu pendidikan guru-guru KLIS, pendidikan guru-guru KLIS. Itu yang pertama. Mungkin bisa dijawab dulu karena yang selanjutnya lumayan banyak dari bundanya Yuni, dari bunda Yuni. Kayak yang Miss Eni yang akan jawab atau? Ya, baik. Terima kasih Miss Agnes, dan juga alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di sesi pertanyaan ya, ayah bunda. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan, disampaikan sebagai informasi dari tim kami, KLIS Primary, dan juga dari KLCC bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Dan hari ini, di kesempatan sekarang, saya izinkan saya untuk menyampaikan informasi tambahan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Masya Allah, pertanyaannya cukup banyak ya, Miss Agnes, dan juga tim semua. Tapi insya Allah kami akan mencoba memberikan informasi dengan sebaik-baiknya dan juga setepat mungkin, dan juga berdasarkan pengalaman ataupun hal-hal yang sudah kami lakukan. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama dari Bunda Mars Kailin. Ya. Assalamualaikum Bunda Mars Kailin. Terima kasih banyak atas kehadiran, partisipasi, dan juga pertanyaannya ya. Insya Allah Bunda, sekolah KLIS Primary berkomitmen menghadirkan support tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah kami dengan prinsip bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, tim pendidik kami juga merupakan tim pendidik, tenaga pendidik, para educator yang insya Allah juga bukan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tapi juga insya Allah memiliki komitmen dan juga skill maupun kemampuan lainnya. Alhamdulillah, latar belakang pendidik di sekolah KLIS Primary beragam, dari latar belakang pendidikan, kependidikan maupun non-kependidikan, yang juga ditambah dengan pengalaman mengajar di sekolah-sekolah lain sebelumnya, ya, baik itu di sekolah nasional plus maupun di sekolah internasional. Ada rekan-rekan guru kami yang sebelumnya juga memiliki pengalaman mengajar di ataupun berasal dari lulusan-lulusan universitas university ataupun universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Insya Allah semuanya berkomitmen dan dihadirkan untuk memberikan yang terbaik bagi ananda kita semua. Dan insya Allah dengan pengalaman dan juga komitmen kami untuk menghadirkan tidak hanya kemampuan pedagogik, tapi juga kemampuan maupun kompetensi
pendidik kami dari sisi kepribadian, profesionalisme, maupun skill-skill lainnya untuk menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi Ananda kami semua. Kita semua di KLAS Primary. Nah, jawaban berikutnya mungkin bisa menyambung ya dengan pertanyaan Bunda Vika ya. Mungkin ada beberapa nih Miss Agnes yang saya langsung kaitkan ya, karena pertanyaannya sepertinya mirip dan berkesinambungan ini ya. Jadi menyambung ya. Baik, jadi yang berikutnya dengan kompetensi yang kami hadirkan dari para pendidik maupun educator di sekolah KLAS Primary, kami juga tidak berhenti sampai di sisi itu, namun kami juga menyusun dan memiliki menghadirkan program secara terstruktur untuk para guru-guru kami maupun tenaga pendidikan kami secara dalam bentuk training, dalam bentuk seminar-seminar maupun program teachers development program yang kami lakukan setiap minggu dengan topik beragam ya untuk membangun dan mengembangkan skill guru-guru kami tentunya. Dan pastinya kami juga hadir dengan adanya native speaker kami, Mr. Leon Travers. Hi, Mr. Leon. Ya, yang insya Allah juga menjadi bagian dari support educators kami yang ada di KLAS Primary. Nah, kurang lebih itu, Bunda. Dan mungkin saya lanjut untuk pertanyaan dari Bunda Yuni ya. Bunda Yuni. Assalamualaikum, Bunda Yuni. Mudah-mudahan ya, di kesempatan ini. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya ya, Bun. Iya, sama-sama, Miss. Baik. Mohon waktunya, izinnya untuk mudah-mudahan saya bisa berbagi informasi sesuai dengan yang diperlukan dan mudah-mudahan bisa membantu ya, Bunda. Baik. Ya. Pertanyaan Bunda Yuni mengenai kurikulum basis kurikulum DKLIS yang pertama ya. Seperti tadi yang kita sudah saksikan, orang tua Ananda Dias menyampaikan bahwa insya Allah sekolah KLAS Primary menghadirkan tidak hanya sebagai sekolah nasional, tapi juga sebagaimana bahwa kita berada di wilayah Indonesia ya, kita memiliki kewajiban menghadirkan konten kurikulum nasional, tapi kami juga menghadirkan layanan pendidikan dengan basis kurikulum Cambridge sebagai kurikulum internasional dan juga memperkayanya dengan kurikulum Islam yang tadi sudah begitu komprehensif juga disampaikan oleh Ustadz Ahmad Haidar, yang insya Allah ketiganya menjadi satu kolaborasi dan kami menjadikannya sebagai kurikulum dasar atau basis kurikulum KLIS Primary. Jadi insya Allah anak-anak kita tidak hanya menjadi anak-anak yang siap secara lokal, tapi juga insya Allah siap menjadi pribadi yang kompeten secara global dengan pengembangan kemampuan dan skill mereka dipandu oleh kurikulum-kurikulum tersebut. Dan kemudian melanjutkan pertanyaan Bunda Yuni juga di mengenai kebijakan khusus, apakah ada siswa harus sudah bisa membaca dan sebagainya ya ketika memasuki jenjang SD. Berbicara kesiapan anak menuju jenjang SD, tentunya ada perlu kita melihat kepada kesiapan ananda kita semua di jenjang sebelumnya atau di usia sebelumnya. Memang pemerintah menetapkan ketentuan mengenai aturan siswa memasuki usia SD di usia sekian ya. Namun kita juga memahami bahwa setiap anak memiliki kesiapan yang berbeda. Ada kesiapan tadi disampaikan oleh Pak Sandi ya, ada kesiapan mental age maupun kesiapan kronologis usia. Nah, dengan readiness prinsip basic readiness anak memasuki SD, maka yang kita terapkan adalah anak sudah memiliki kesiapan bukan hanya kesiapan akademik, tapi juga kesiapan non-akademiknya sesuai dengan tahap perkembangan mereka di usia 5, 6, ataupun 6 menuju 7, di mana itu adalah dua rentang usia yang sudah bisa dilihat menuju kesiapan jenjang berikutnya. Di kami, Ayah Bunda, kami menyediakan support reading class support bagi Ananda yang sudah memiliki basic membaca, namun masih perlu dikembangkan secara lebih lanjut, demikian juga dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kolaboratif tim antara sekolah, guru, dan orang tua menjadi support terpenting, terbesar,
bagi progres perkembangan Ananda, tidak hanya di area membaca, tapi juga di area perkembangan lainnya. Demikian Bunda ya, jadi insya Allah hal ini tentunya harus kita lihat terlebih dahulu, karena setiap anak akan berbeda, memiliki kesiapan memasuki jenjang SD tadi, ya. Dan kami lihat hal tersebut salah satunya melalui aktivitas placement test. Jadi aktivitas placement test sebetulnya bisa kita sampaikan atau kita sebutnya menjadi satu kegiatan yang pada dasarnya prinsip dari tes atau placement test tersebut adalah mengumpulkan informasi bagi kami dari perkembangan Ananda, supaya kita mengetahui sampai mana perkembangan maupun kesiapan Ananda di area akademik, di area kesiapan membaca Al-Quran, misalnya ya, apakah sudah memahami huruf hijaiyah ataukah belum, dan lain sebagainya. Itu sebagai informasi awal atau diagnosa awal atau assessment awal bagi kami, di mana informasi tersebut penting untuk menentukan langkah berikutnya bagi sekolah dan orang tua dalam menetapkan cara-cara atau support-support terbaik berikutnya di waktu-waktu maupun di level-level berikutnya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar salah satu proses ya Bun, proses dalam penerimaan siswa kami. Nah, berikutnya mungkin ada CCA ya, ada pertanyaan ekskul apa saja nih yang ada di KLIS ya, di KLIS. Itu ada beragam, Bun. Jadi yang pertama kami menyediakan ekstrakurikuler sebagai salah satu program pembelajaran. Kita kenal ada kokurikuler, ada intrakurikuler, dan juga ada ekstra. Nah, ekstra adalah salah satu kegiatan yang didesain, disediakan, difasilitasi untuk mensupport minat, bakat, maupun kemampuan dan keinginan anak untuk mengembangkan interest-nya atau potensinya. Ada di area Islamik atau di area agama, kami memiliki Junior Al-Hafiz, ya. Mohon izin saya share sebentar. Ada Junior Al-Hafiz Class, kemudian ada Hot Class. Ini mengenalkan pada keterampilan menulis kaligrafi, tentu berjenjang ayah bunda, ya. Di sini integrated learning-nya banyak sekali. Ada art, ada motorik, ya, tentunya ketika anak-anak mengikuti kelas HOT, tidak hanya sekedar bahwa anak-anak mempelajari kaligrafi, cara menulis tulisan Arab, ya, ataupun hijaiyah dan sebagainya, tapi banyak hal atau aspek yang dikembangkan di kelas ini. Dan kemudian juga ada Arabic class sebagai support potensi pengembangan potensi Ananda, ketertarikan mereka di aspek language Arabik, tentu dengan cara-cara dan metode yang mengakomodir ya perkembangan anak-anak lewat lagu, lewat aktivitas fun ya, dan juga ada English reading class di mana kami mengelompokkannya menjadi dua. Ada English reading class khusus sebagai introduction to reading. Jadi ini adalah kelas support untuk mengenalkan Ananda kepada proses membaca, gitu. Jadi yang sudah punya basic ya pengenalan vokal konsonan, sudah beberapa suku kata, sudah satu kata dan sebagainya dirangkaikan dan dikenalkan dengan pengenalan fonik di sini. Sedangkan fun reading class di Inggrisnya ini lebih banyak mengeksplor kepada reading skill yang lebih lanjut. Jadi mulai masuk kepada kompetensi komprehensifnya, ya, listening-nya, kemudian writing dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di area fisik ya, ada kelas taekwondo yang juga kami kenalkan dan kami hadirkan sebagai bagian dari ekskul di KLIS. Itu kurang lebih untuk pertanyaan mengenai fasilitas kebutuhan anak untuk bergerak ya, Bun. Alhamdulillah sekolah KLIS dengan sekitar 1.500 lebih ya luas, kami memiliki beberapa area outdoor, area playground, fasilitas playground juga di area belakang, kolam renang dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi bagian dari intention kami untuk menghadirkan support pada perkembangan Ananda, bukan hanya secara akademik tapi juga di area perkembangan anak atau development lainnya gitu ya. Nah, di kelas bagaimana Ananda di support pada saat untuk mengolah ya, mengolah tubuh
agar energi anak tersalurkan supaya mereka bisa lebih fokus gitu ya Bun. Insya Allah anak-anak di kelas itu dikenalkan dengan icebreaker maupun morning energizer ya. Ada lewat mungkin Bunda sudah sangat familiar misalnya dengan baby shark dance atau movement ya, atau dengan brain gym simple itu banyak sekali. Itu merupakan salah satu contoh saja dari morning energizer ataupun icebreaker yang bisa ataupun yang rekan-rekan guru hadirkan untuk mengkolek eksplorasi ataupun mengekspresikan energi di pagi hari sehingga anak lebih fokus dan on untuk mulai beraktivitas belajar di kelas. Itu kurang lebih. Kemudian masih ada ya pertanyaan dari Bu Yuni. Antar jemput saya kira insya Allah kami ada. Untuk lebih detailnya nanti Miss Agnes akan menyampaikan ya. Miss Agnes, insya Allah kami memiliki fasilitas ya, antar jemput Bun. Dan di masa pandemi ini masya Allah ya, Allah hadirkan pandemi menjadi satu situasi yang menuntut kita untuk beradaptasi dan adjust dalam banyak hal. Alhamdulillah sekolah kami menghadirkan dalam proses yang sudah terjadi, menghadirkan full online dan blended learning method ya di beberapa bulan terakhir. Itu mulai dengan jam sekolah, mulai dari jam 7.30 sampai jam 11.20 di masa pandemi dengan blended learning atau pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya hal ini harus kami support Bun dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan sesuai dengan arahan tim gugus COVID. Sekolah kami juga memiliki tim gugus COVID. Kemudian juga kami mengikuti arahan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dinas pendidikan maupun dinas kesehatan, sehingga insya Allah prosedur ataupun pelaksanaan proses PTMT di KLIS memenuhi prosedur maupun ketentuan yang berlaku. Selalu ada daily health status check yang harus diisi oleh orang tua, dan dari situ menjadi salah satu indikator bagi kami untuk melihat sejarah atau riwayat kesehatan anak-anak setiap harinya, setiap pagi. Dan prosedur kedatangan tentu seperti yang tadi Bunda sudah saksikan ya di video school tour kami, ada mulai dari check health di pagi hari, kemudian interview kembali oleh guru yang bertugas, kemudian memasuki area kelas, ada sink atau tempat cuci tangan yang kami sediakan di setiap ruang kelas, di depan ruang kelas, kemudian beberapa equipment kesehatan, dan juga protokol untuk harus menggunakan masker, face shield, dan proses cuci tangan. Anak pergi ke toilet juga kami support dengan menyediakan satu prosedur di mana hanya dilakukan dengan guidance, kemudian pengarahan, dan juga reminding terus-menerus, sosialisasi terus-menerus untuk membangun awareness anak. Itu salah satu hal yang penting sehingga anak-anak kita memang masih dalam proses mengembangkan terus awareness-nya, regulasi diri, sehingga menggunakan masker, cuci tangan, dengan semua fasilitas yang sudah ada memang harus terus-terus diingatkan. Alhamdulillah dalam beberapa bulan yang sudah berjalan dengan blended learning ini, alhamdulillah anak-anak sudah berdisiplin dengan cukup baik, dan hal ini pastinya disupport dengan sosialisasi dan juga support orang tua dari rumah Bun. Jadi anak-anak kita juga sangat terbantu dengan orang tua yang mengenalkan harus bagaimana nanti di sekolah dan lain sebagainya. Nah ini kami komunikasikan terus-menerus bersama orang tua. Kemudian berikutnya mengenai, masih dari Bunda Yuni dulu barangkali ya Miss Agnes ya, ada satu pertanyaan lagi mengenai bullying di sekolah. Bagaimana sekolah merespon barangkali ya, merespon kemudian terkait dengan case bullying. Sebetulnya case bullying ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama pastinya sebagai bagian dari preventif yang dilakukan adalah sekolah, orang tua, dan anak-anak bersama-sama membangun komunitas kolaborasi yang menghadirkan prinsip respect, saling menghargai, menghadirkan understanding kepada semua pihak, termasuk ananda kita semua, bahwa kasih sayang, menyayangi, itu merupakan satu hal yang Allah anugerahkan dan harus kita lakukan, sehingga
siapapun di antara kita harus memiliki sikap dan penghargaan yang terbesar-besar, yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Nah, dengan hal preventif ini, harapan kami tentunya proses yang terjadi adalah proses interaksi yang terus-menerus didasari rasa dan sikap yang baik tadi, sehingga dalam interaksinya terjalin dan muncul interaksi yang baik, positif, dan kondusif bagi anak-anak. Apabila terjadi, kami tentu dengan orang tua melakukan satu hal yang disebut dengan kuratif. Kuratif ini tentunya dalam bentuk komunikasi kolaborasi. Jadi selalu ada cara untuk mengkomunikasikan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah mengetahui apa yang menjadi latar belakang tindakan misbehavior ataupun tindakan yang belum tepat dari ananda kita. Sehingga harapannya aksi ataupun support yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut juga bisa menjadi tepat. Tepat bagi ananda kita yang satu maupun tepat bagi ananda kita yang lainnya. Itu kurang lebih ya Bunda Yuni, mudah-mudahan di waktu yang sangat singkat, Masya Allah ya, saya bisa membantu memenuhi pertanyaan-pertanyaan ini ya, memenuhi informasi. Dan mungkin saya lanjutkan untuk dari Bunda Desti ya, Bunda Desti mengenai penilaian dan keamanan. Insya Allah Bunda, keamanan sekolah kami terjaga dengan baik. Secara fasilitas kami dilengkapi dengan tim GA, security, juga ada kamera CCTV ya di beragam sudut sekolah, dan juga pastinya awareness terhadap keamanan dan keselamatan semua aktivitas sekolah itu yang paling penting, dan itu yang terus-menerus menjadi dasar prinsip yang dikenalkan atau harus dikenalkan. Dan yang mungkin yang berikutnya dari Bunda Desti mengenai penilaian. Penilaian tentu Bunda, sebagai prinsip holistic education dan inclusive education, penilaian setiap anak, kita tidak hanya dasari pada penilaian akademik, tapi juga ada penilaian non-akademik melalui beragam cara. Project, kemudian paper, pencil test, satu metode assessment yang tetap harus dikenalkan. Ya. Namun kami juga mengenalkan ragam metode penilaian lainnya, baik itu akademik maupun non-akademik, dari penilaian sikap, ya, keterampilan, kerjasama, dan lain sebagainya, melalui ragam aktivitas, project-based, maupun integrated, maupun seperti STEAM Fair, ya, ada STEAM Fair di kami, dan juga ada self-reflection, Bunda. Jadi pada saat penilaian, Ananda dilibatkan untuk melihat bagaimana kinerja atau perkembangan mereka sendiri, menurut diri mereka sendiri. Itu mungkin gambaran singkatnya, ya, Bun. Mudah-mudahan bisa menjawab dalam waktu yang singkat ini. Ya. Baik, kurang lebih itu Miss Agnes yang bisa saya bantu, dan saya kembalikan pada Miss Agnes terlebih dahulu, silakan Miss. Oke, Miss Emmy, terima kasih. Mungkin Miss Emmy sudah banyak bicara. Saya ada pertanyaan ini untuk KLCC, mungkin saya lemparkan dulu ke Pak Sandi dan tim KLCC untuk bantu jawab. Ini dari Bunda Reta bertanya tentang KLCC. Silakan Pak Sandi dan tim KLCC bantu jawab pertanyaan Bunda Reta. Maaf, untuk setelah ini kira-kira satu pertanyaan lagi atau gimana, Miss? Ya, setelah ini kita bisa bantu dengan satu pertanyaan lagi, lalu yang lainnya mungkin akan saya tampung dan akan kami jawab personally lewat WA sekolah. Oke, Brad, silakan Pak Sandi. Baik, Miss Agnes, makasih ya. Untuk Bunda Ibu Reta ya, Bu. Yang pertama, memang ini menjadi dilema ya Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan ABK, tentunya prokes ini justru juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, tadi seperti yang video yang sudah kami tayangkan, di sini juga kita terus mengingatkan kepada mereka, memberikan pendidikan tentang personal hygiene terkait dengan prokes ini juga gitu. Alhamdulillah sih dari kemarin awal pandemi, awal masuk lagi ke sekolah, beberapa peserta didik kita juga yang awalnya tidak aware dengan prokes gitu. Sekarang udah mau mulai pakai masker, karena
berbeda dengan anak-anak pada umumnya, pada umumnya ya, pada tipikal, biasanya mereka juga ada kendala sensoris ketika menggunakan masker. Seringkali mereka nggak nyaman, terlalu sensitif. Nah, itu juga kita pasti berikan intervensi untuk terkait itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya bisa ikut mobil jemputan, mungkin nanti ada jemputan, nanti bisa dikonsultasikan dengan tim marketing kami ya Bapak, ya Ibu, Ibu Reta. Nah, lalu untuk ABK, apakah ada kelas gabungan dengan murid reguler, apakah disediakan serial teacher? Nanti kita coba lihat dulu, tentunya kita juga harus assessment dulu anak, kesiapan anaknya seperti apa, kemampuan anaknya seperti apa, karena tadi ya, tentunya kesempatan itu akan selalu ada, karena tadi sesuai dengan apa yang dibilang oleh Miss Eni gitu, bahwa KLIS juga yang merupakan sister school kita mulai mengembangkan kepada inclusive school gitu. Nah, nanti kita akan coba untuk integrated dengan KLIS, tentunya juga dengan kesiapan anak-anak ABK kita yang memungkinkan untuk diintegrasikan dengan KLIS gitu. Lalu untuk terapi, nah ini juga untuk permasalahan terapi tentunya kita juga akan harus tinjau lagi gitu, apakah cukup di sekolah ataukah memang ada program-program terapi tambahan yang mungkin Ibu sudah jalankan. Itu mungkin jawaban dari saya untuk Ibu Reta. Mungkin mudah-mudahan dapat terjawab ya gitu. Untuk lebih lanjutnya silakan nanti kita berkonsultasi melalui Pak Paki atau mungkin langsung kepada saya. Gitu, mungkin Miss Des. Oke, Bapak Sandi, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya dibantu dengan tim KLS lagi, mungkin sepertinya kan Ibu Vika sudah kita jawab ya tadi ya, nomor satu. Lalu nomor dua, Miss Agnes, Miss Agnes, ya, ya. Ini sepertinya saya lihat masih ada pertanyaan yang sudah dikirimkan di chat dari Ibu Mars, dari Bunda Mars Kailin ya, tentang pelajaran muatan lokal dan juga dari Bu Vika mengenai beberapa hal yang saya coba rangkum sebetulnya ya, Insya Allah bisa saya rangkum untuk bisa menjadi informasi untuk Bu Vika ya. Dan barangkali sebelum menjawab ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada ayah bunda, apabila masih ada pertanyaan, insya Allah silakan bisa disampaikan kepada kami, pihak sekolah, insya Allah nanti Miss Agnes akan follow up, memberikan informasi tersebut kepada ayah bunda. Dan mungkin beberapa menit terakhir, saya coba jelaskan yang disampaikan pertanyaan dari Bunda Mars Kailin ya, mengenai apakah sekolah KLIS memberikan pelajaran muatan lokal di sekolah gitu ya pada Ananda. Alhamdulillah Bunda, muatan lokal merupakan salah satu pelajaran atau konten kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu karena wilayah sekolah kita ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, pastinya ada muatan lokal yang masuk di situ adalah budaya Sunda ya, budaya bahasa Sunda. Nah, menjadi sangat penting bagi kami adalah lebih kepada bagaimana menghadirkan menghadirkan muatan lokal tersebut kepada anak-anak dengan cara-cara ataupun metode pengajaran yang lebih mengakomodir, yang lebih membantu, mendukung Ananda untuk bisa memahaminya sebagai satu hal yang baik dan lebih mudah. Karena sebetulnya sumber belajar dari satu subjek itu tidak hanya terbatas pada satu sumber atau satu cara. Jadi insya Allah sekolah KLIS terus-menerus mengembangkan beragam metode secara integratif, sehingga muatan lokal ini tidak menjadi satu beban atau satu kekhawatiran ya, karena tidak semua dari kita memiliki latar belakang suku Sunda atau memiliki latar belakang kompetensi berbahasa ataupun mengenal budaya Sunda. Jadi kami hadirkan dalam bentuk yang terintegrasi, contohnya di bulan ini Bunda kami memiliki literasi month ya, dan insya Allah alhamdulillah juga budaya muatan lokal ini kami integrasikan menjadi salah satu skill yang dikembangkan bagi anak-anak, terintegrasi dengan literasi month, bagaimana anak-anak mengenal literasi
dalam bentuk kebudayaan-kebudayaan Sunda atau kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jadi mereka mengenal, mereka harus membaca, mereka belajar mengeksplorasi ragam muatan lokal tersebut. Ya. Jadi insya Allah kami terus mengembangkan diri untuk lebih kreatif, lebih komprehensif untuk mendukung proses ini, Bun. Ya. Mudah-mudahan membantu Bu Vika, maaf Bu Mars Kailin, ya. Dan saya lanjut dengan Bu Vika untuk bagaimana sekolah KLIS mengakomodir anak-anak yang punya ambisi nih, gitu ya, kompetitif, yang punya jiwa terus ingin belajar dan sebagainya. Insya Allah, Bunda, prinsipnya sebagaimana kita menghadapi 21st century skill, ya, anak-anak harus dikembangkan, memiliki kesempatan untuk mengembangkan 4 skillnya. Jadi communication, collaboration, critical thinking, dan juga kreatif. Insya Allah, sekolah kami mensupport hal tersebut dengan memberikan dukungan dalam ragam bentuk. Misalnya salah satunya adalah kami membuka kesempatan Ananda untuk mengikuti ragam kompetisi, ya, lomba-lomba di luar, tidak hanya harus akademik tapi juga non-akademik. Misalnya lately Ananda kami mengikuti kompetisi speech, ya, English speech competition, kemudian juga di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, ya, secara internal sebagai bagian dari proses mengenalkan lebih dulu suasana kompetisi, gitu, suasana lomba, kemudian mengenalkan bagaimana mereka harus membangun sikap-sikap dalam menghadapi lomba atau kompetisi tersebut, gitu. Jadi baik itu di sisi agama Islam, ya, ada lomba azan, lomba praktek sholat, kemudian lomba spelling bee di bahasa Inggris, dan juga science fair, ya, atau STEAM fair yang kami hadirkan, itu juga menjadi satu kesempatan untuk mengembangkan sikap kompetitif maupun 4 skill tadi, ya, di proses belajar kami, sehingga insya Allah hal tersebut bisa menjadi bagian support bagi pendidikan anak-anak di KLIS Primary. Kurang lebih begitu, Bunda Vika dan juga Bunda Mars Kailin, ya, mohon maaf atas keterbatasan waktu sehingga kami tidak mungkin masih banyak hal yang ingin kami sampaikan untuk memberikan informasi yang tepat, ya, yang lebih komprehensif bagi Bunda, tapi qadarullah, waktu dan tempat juga, ya, Ayah Bunda yang membatasi kita semua. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu di lain waktu secara langsung, dan kami tim KLIS Primary dan juga tim KLCC bisa membantu Ayah Bunda sekalian dengan lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Miss Agnes. Silakan Miss Agnes. Oke, terima kasih Miss Eni. Azan zuhur sudah berkumandang. Ini saatnya kita tutup acaranya. Untuk pertanyaan, saya sudah rangkum, akan saya koordinasi dengan tim-tim terkait untuk memberikan jawaban pada Ayah dan Bunda, dan akan kami informasikan jawabannya lewat WA. Selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di sini, di Zoom ini, Ayah Bunda juga bisa dapat mengirimkan pesan via WA untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Dan untuk pendaftaran sudah kami buka, silakan menghubungi saya atau Bapak Saki untuk KLCC. Mungkin kita akhiri dengan doa dari Ustaz Haidar untuk menutup acara ini. Silakan Ustaz, kita berdoa dulu. Ya, terima kasih banyak Gus Agnes, ya. Barakallahu fikum. Masyaallah, ya. Cukup antusias, ya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan juga tentu dengan istikharah dan istisyarah, yang dimana para ulama mengatakan man ma khaba man istikhara wa ma khasara man istisyara. Tidak akan merugi orang yang bertanya dan tidak akan merugi orang yang beristikharah. Marilah kita tutup sesi virtual open house ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ذي بغٍ من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك اللهم نسألك الجنة ما يقربها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما يقربها من قول وعمل اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا وإنا على الخير كما أنت وفقت أهل الخير على الخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Terima kasih Ustaz Haidar. Demikian acara kita kami tutup. Sekali lagi terima kasih kepada semua ayah dan bunda yang sudah hadir acara ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Semoga ke depan kita dapat bertemu secara langsung di sekolah dan ayah bunda tetap diberikan kesehatan. Kami izin lift ya ayah bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ayah bunda semua.